Ini cuti sekolah, boleh tak saya bawa sini kerja? Boleh, tak masalah. Bawa lah kalau dia nak. Dia umur 15 tahun, satu lebih kurang lah 13 tahun. Masa tu dia dah sunat dah belum? Ha? Masa tu dah sunat dah? Dah. Oh. Sunat dah bujang, dah sunat dah. Ha. Bang Selamat senang kerja dia. Racun tu pula boleh pegangan tangan. Diambil dengan apa tu, dulu ambil lalang tu turut tu. Tapi lalang sikit lah, kalau lalang banyak. Macam tu. Ha, dia tu je kerja. Abang beli, bawa apalah, bawa cangkul ke, parang ke. Mak bawa dia pergi gunung? Ha-ha. Habis dia kerja ada... Dapatlah dia 200. Ha? Oh, dia pun ada gaji? Adalah. Oh. Dia tidur kerja, dapatlah. Ha, selama cuti sekolah dapat duit. Nah. Duduk rumah pun apa. Balik petang tu nak main bola pun nak apa. Seperti awak lah. Aku bawa dua-dua. Dapat duit. Oh. Tapi dia hari Minggu je lah dia kerja. Ha-ha. Sekarang gunung tu dah tanam ni, tanam pokok sawit. Lepas tu kalau aku tak, kalau rehat, aku makan cepat-cepat. Makan cepat-cepat masuk hutan. Tepi-tepilah. Cek akar kayu, tak dapat. Akar kayu pun kerak-kerak di rumah dah jadi duit, satu ikat RM5. Nah, sekali jalan-jalan lagi, jalan ke depan, dapat pula pokok petai. Pokok petai berbuah tak dapat manjek. Ambil nama orang tu. Siapa dah lupa lah. Bali ke siapa kau nama lah. Ha. Panggil ke sini. Aku jumpa pokok petai tapi aku tak dapat nak manjek. Ambil lah kan. Kita bagilah kan. Kalau ada orang nampak kan. Bagilah seorang sepapan. Orang tak berani pergi situ gunung tu. Tapi terang. Lereng-lereng itu ya. Dia tumbuh dalam hutan tu? Ha-ha. Hutan, kira hutan besar tapi terang tak ada. Oh. Tak kira semak sangat. Cari akar kayu. Dapat pula gajah kayu. Dapat gajah kayu. Oh, erat. Parik, erat. Gulung-gulung. Taruh 6 buntil. Buntil. Tak pun nak marah. Dah sudah time nak kerja. Baliklah. Wah. Orang cakap, hei, kau dapat gajah kayu. Yalah, ya aku pergi situ. Yang kau tak nak. Bila dah dapat akar kayu, kau tak pula. Sampai rumah, ha, potong, campur. Macam-macam akar kayu campur. Masuk dalam plastik, sekeroncot kena. Ha, RM5. Orang tahu datang. Ada akar kayu tak? Ada. Tak sikat. Dapat duit juga. Lesik. Mak lesik. Dulu agak... Orang nak pergi ke tempat tu, tak boleh kan? Dan di situ ada bukit cerlak nama dia. Tak boleh orang pergi situ. Tapi mak, 5 orang bawa. Mak jalan dulu. Sebab mak yang bawa, kalau apa-apa kan mak lah. Mak duduk, mak baca dulu. Macam-macam macam tadilah. Itu kalau baca macam tu, apa-apa semua tak ngacau. Tak marah kita. Satu setan ke apa ke. Dah baca 3 kali aku tepuk macam ni. Ha. Kenapa tu kak? Tak ada aku duduk tu. Kaki aku sikit semut. Ha. Padahal aku jampi. Selamat orang tu tak ada apa-apa. Tak ada ngimpi. Tak ada apa. Cuma aku ngimpi. Dah ramai-ramai awak seorang yuk yang tahu. Pergi tempat rumah orang tu pandai bersalam awak. Dia kata, maknanya bersalam lah tu. Macam assalamualaikum lah konon. Ha, selamat tu lah. Dah, bukit tu ada orang apa orang bunian ke apa? Tak tahulah situ. Macam ada tempat tu terang. Ada. Tak ada rumput. Oh. Tapi janganlah pergi situ. Arah-arah sebelah tu nak cek akar kayu. Tak ada apa-apa lah. Kita dah jawab dulu tak ada apa-apa. Tu sebab mak pergi kerja mana-mana. Awak jangan pergi situ. Tak boleh. Kenapa ya?
Yalah, orang kata tak boleh, tak boleh lah. Mak saja, tak main rehab di situ. Mak, tapi janganlah tempat tu. Dekat-dekat tak apa. Tapi kita jawab macam tu tadi. Ha. Tidur ke apa, ke tak ada apa-apa lah. Sebab kita dah jawab dulu. Ha, yang tak jawab tu yang kena. Mak tahu sikit-sikit. Selamat. Mana ada demam-demam. Dulu tak nolong orang, aku sendiri selamat dah lah. Dulu doa ada bahasa Jawa. Ah, Jawa, cakap Jawa je. Oh, campur-campur lah. Tak. Ya, itu tadi yang Bismillahirrahmanirrahim. Kaki ontong buka nenek, ontong buka natuk dengan nenek lah maknanya. Penjaga situlah konon entah. Nenek antum buka, kaki antum buka. Ojo siro kaget. Ojo siro kaget tu maknanya jangan terperanjat. Ojo siro kaget, siro jolo. Di tengah jolo. Jalo. Ha. Sing tak ngoni bumi ni kau jerat Allah. Sing ngoni kiradat Allah. Allahu alaihi wasalam. Ha. Tu kan bersalam. Tepuk lah 3 kali. Tak apa dah. Tak ada apa-apa dah. Masa tu mak tak tahu. Bukan tinggi. Tinggi, macam rumah tinggi sangat. Bukit betul tinggi. Nak tengok Bandar Muar, nampak? Bas jalan. Suka-suka lah. Sekali malam mimpi. Katanya rumah adik aku nangis. Tempat dia orang dipijak-pijak. Dia kata nangis, dia kata. Tapi kita demam lah tu. Dia tak tahu. Tak tahu lagi nak bersalap. Balik cakap ke bapak kau. Aku demam ni, tapi aku mimpi dekat bukit tu, aku dia cakap adik dia nangis, dia tempat dia bermain, dia pijak-pijak, dia marah. Cakap macam tu lah. Dia mimpi macam tu, pergi pulangkan, dia kata. Macam mana nak pulangkan? Itu baca macam tu tadi. Baca 3 kali, di rumah dia pulangkan. Kita baca, macam kat pintu buku apa, kita baca 3 kali buat. Demam mak elok. Ha. Itu sebab mak. Mak tahulah kalau tidak. Sebelum tu kalau nak pergi masuk, nak cakap salam dulu. Dia tak ada apa-apa. Aduh. Lesek lah macam mak. Kerja pun tak tahu penat. Demam pun.